Demi memenuhi target zero pemukiman kumuh pada tahun 2019 mendatang, pemerintah Kota Bontang terus mendorong percepatan peraturan daerah tentang penyusunan dan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang akan diusulkan menjadi perda di DPRD tahun 2016. Hal itu dianggap penting, mengingat perda tersebut jadi syarat mutlak untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, Zulkifli, berdasarkan SK nomor 106 tahun 2015, saat ini terdapat 24 kawasan kumuh yang terbagi di 3 kecamatan. Dengan luas wilayah, kawasan pemukiman kumuh mencapai 123,21 hektar dari 497,57 hektar luas wilayah Kota Bontang. Di Bontang sendiri kan ada 24 kawasan kumuh sesuai yang SK Wali Kota 106 tahun 2015. Luasnya dari 24 titik itu kurang lebih 123 hektar. Tanjung Laut, Berbas, cukup besar luasannya. Jadi waktu kita identifikasi sebelum itu juga tahapan nih. Kita harus meng-SK-kan kawasan kumuh sehingga kita bisa mendapatkan pendanaan itu. Jadi dari identifikasi tahun 2014, kita tetapkan di 24 titik kawasan kumuh itu. Yang luasnya tadi kurang lebih 123 hektar. Zulkifli kembali menambahkan, dana 7 miliar itu nantinya akan digunakan untuk membenahi fasilitas kawasan kumuh sebagai skala prioritas. Namun, lagi-lagi pemerintah harus menyelesaikan perdanya terlebih dahulu. Target selesai harus selesai tahun ini, di 2016. Karena memang kalau kita bisa menyelesaikan perda ini, peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pusat itu cukup besar. Karena memang itu salah satu yang disyaratkan. Termasuk mungkin yang kita kejar tahun ini juga terkait dengan penyusunan DD penataan kawasan kumuh di Bontang yang terdapat beberapa titik di tersebar di semua kelurahan itu. Nah, kalau DD-nya selesai, kita perda juga selesai, kemudian dukungan pendanaan untuk pembangunan kawasan kumuh yang menjadi target nasional itu bisa kita laksanakan. Dengan adanya perda itu, diharapkan dapat memuat peraturan sebagai payung hukum sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional. Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan.